Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Nah, teman-teman, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai warga Jakarta yang mengalami keracunan usai makan nasi kotak pemberian dari PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Ini mengalami keracunan, teman-teman. Bahkan masalah ini sampai ke tingkat kepolisian untuk diselidiki. Kenapa nasi kotak dari PSI ini diduga penyebabnya masyarakat atau warga di Jakarta Utara ini mengalami keracunan. Menarik kalau kita bicara PSI, teman-teman, karena beberapa waktu kemarin PSI ini sering menyerang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan. Karena kita tahu, teman-teman, PSI ini pendukung dari Ahok pada waktu gelaran pilkada kemarin. Namun sayangnya Ahok kalah di pilkada tersebut dan Pak Anies Baswedan yang menang, Anies Sandi pada waktu itu. Karena itu, teman-teman, beberapa kebijakan yang diambil Pak Anies Baswedan sering dikritik, sering diserang oleh PSI. Baru-baru kemarin, Giring Ganesha, PLT PSI ini menyerang Pak Anies Baswedan yang menyebut Pak Anies Baswedan pembohong terkait gelaran Formula E. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Bahkan beberapa kesempatan kemarin juga PSI bersama PDIP di DPRD DKI Jakarta ini mau menggelar hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, minta keterangan dari Pak Anies Baswedan terkait Formula E. Namun ternyata gagal, teman-teman, karena tidak memenuhi quorum sehingga hak interpelasi tidak bisa dilanjutkan. Nah, itu sesuatu yang menarik, teman-teman, terkait PSI. Nah, kali ini PSI ada masalah terkait nasi kotak yang membuat warga keracunan. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya. Kita ambil dari cnnnasional.com. Warga sakit usai santap rice box logo PSI, Giring turun tangan. PLT Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, Giring Ganesha, minta kader PSI DKI Jakarta selama 24 jam dampingi korban diduga keracunan nasi kotak atau rice box. Sejumlah warga di Kampung Beting Koja, Jakarta Utara diduga keracunan usai menyantap nasi kotak dengan logo PSI. Jadi nasi kotak logo PSI ini membuat warga malah keracunan makan itu, teman-teman. Wah, ini luar biasa, teman-teman. Apakah tidak dites dulu sebelum memberikan ke masyarakat nasi kotaknya itu? Pengurus PSI dari tadi Minggu malam bersiaga standby di Rumah Sakit Koja terus untuk menjaga semua keadaan yang saat ini alhamdulillah sudah membaik, kata Giring saat menyambangi Rumah Sakit Koja Jakarta Utara Senin 25 Oktober 2021 malam. Giring mengatakan kedatangannya ke Rumah Sakit Koja sebagai bentuk simpati dan tanggung jawab partai kepada korban yang mengalami mual dan muntah diduga setelah mengkonsumsi nasi kotak yang dibagikan oleh pengurus daerah PSI Jakarta Utara. Kami di sini untuk benar-benar ada rasa simpati dan tanggung jawab, kata Giring. Ia pun memohon maaf kepada masyarakat agar kejadian tersebut. Dalam peristiwa nasi kotak logo PSI terdapat 35 warga Kampung Beting Koja, Jakarta Utara yang mengalami mual dan muntah diduga setelah mengonsumsi nasi kotak yang dibagikan PSI Jakarta Utara. Giring mengatakan 23 orang sempat dirawat ke Rumah Sakit Koja, namun 18 orang sudah dibolehkan pulang, sehingga sisanya 5 orang lain yang saat ini masih dirawat. Masih ada 5 lagi yang dirawat, kita doakan agar semua baik-baik saja, kata Giring. Sebelumnya, Ketua DPW PSI Jakarta, Mikael Sianipar, buka suara soal kejadian itu dan mengatakan PSI tidak membuat makanan yang dibagikan dalam bentuk nasi kotak tersebut.
Kami membagikan dan menghimpun dukungan program Ricebox ini dari publik, bekerjasama dengan warung-warung dan UMKM. Sejauh ini sudah lebih dari 300 ribu Ricebox yang dibagikan di seluruh Indonesia dan selama ini semua berjalan baik, kata Mikael saat dihubungi Senin 25 Oktober 2021. Nah ini teman-teman, kata Mikael Sianipar, ini mengatakan bahwa PSI tidak membuat makanan yang dibagikan dalam bentuk nasi kotak. Dia bekerja sama dengan UMKM-UMKM untuk membuat nasi kotak itu. Tetapi masalahnya di situ ada logo PSI-nya. Siapapun yang membuat, yang penting adalah siapa yang memerintahkan untuk membuat nasi kotak. Dalam hal ini kan tentu PSI, karena di dalam Ricebox itu ada logo PSI. Berarti PSI lah yang bertanggung jawab terkait warga yang keracunan dengan mengkonsumsi nasi kotak tersebut. Jadi siapapun yang membuat, tetapi kan penanggung jawabnya yang memerintahkan kan PSI. Maka PSI yang paling bertanggung jawab dalam hal ini. Ia menyebut Ricebox atau nasi kotak PSI esensinya untuk mendukung UMKM yang terdampak pandemi. Pihaknya, kata dia, membeli makanan dari UMKM untuk mendukung ekonomi. Terkait kejadian keracunan itu, ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan puskesmas dan rumah sakit untuk memastikan warga tertangani. Kami mohon maaf atas hal-hal yang kita bersama tidak harapkan. Kami juga memberikan bantuan bagi para korban keracunan makanan, katanya. Nah, ini teman-teman, korban keracunan makanan dari pemberian pengurus PSI Jakarta Utara. Jadi sebenarnya tidak boleh mengelak PSI terkait kejadian ini, karena memang itu ada logo PSI-nya, maka PSI yang paling bertanggung jawab. Nah, tidak sampai di situ teman-teman, kalau kita lihat beritanya, ini proses hukum berjalan terkait masyarakat yang keracunan makanan tersebut. Jadi tidak berhenti hanya sekedar minta maaf, ternyata ini sudah masuk ke ranah hukum, ranah kepolisian. Untuk menyelidiki tentunya, kenapa warga itu keracunan setelah makan nasi kotak? Apakah memang dari nasi kotaknya atau dari yang lain? Nah, kalau dari nasi kotak, siapa yang membuat nasi kotak itu? Kita akan baca teman-teman berita dari CNN Indonesia. PSI jalani proses hukum perihal dugaan keracunan nasi kotak. Pengurus PSI Jakarta mengikuti proses hukum untuk kasus dugaan keracunan nasi kotak atau Ricebox di Kampung Beting, Koja, Jakarta Utara di Kepolisian Sektor Koja. Pada saat ini, divisi hukum kami sudah berada di Polsek Koja Malah sedang melakukan berkas acara pemeriksaan BAP. Kata pengurus PSI Jakarta Norman Lianto kala menjenguk warga Kampung Beting yang dirawat di Rumah Sakit Koja Jakarta Utara Senin 25 Oktober 2021 malam. Norman mengatakan belum mengetahui kandungan apa yang ada di dalam nasi kotak yang menyebabkan sejumlah warga mengalami mual dan muntah. Nah, itu teman-teman terkait kejadian warga yang mengalami keracunan usai makan nasi kotak pemberian dari PSI. Nah, kalau yang selama ini teman-teman kita melihat PSI ini sering memberikan kritik, sering menyerang Pak Anies Baswedan, kali ini PSI juga ada kelemahannya juga terkait pemberian nasi kotak yang membuat warga ini keracunan. Nah, teman-teman, kalau kita melihat kejadian ini, maka ada hal yang kita bisa tarik kesimpulan. Setiap program yang sudah direncanakan dengan baik, direncanakan dengan matang, jauh-jauh hari sudah di program, ternyata pada waktu di lapangan ternyata juga ada kendala seperti ini. Seperti yang dilakukan oleh PSI memberikan bantuan ke masyarakat untuk membantu UMKM, untuk membantu masyarakat, tetapi di lapangan hasilnya ada masalah. Ada beberapa warga yang mengalami keracunan setelah makan nasi kotak pemberian PSI. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau PSI selama ini menyerang Pak Anies Baswedan bahwa programnya ini mengalami kelemahan, kekurangan, diserang oleh PSI, kali ini juga bisa terjadi PSI yang mengalami hal yang sama. Artinya banyak kekurangan-kekurangan terkait program dari Partai Solidaritas Indonesia. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar.
karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.